Banyak sekali fenomena di dunia ini yang tidak masuk akal. Misalnya, tenggelamnya puluhan pohon ini dari permukaan sungai. Jika fenomena tersebut tidak direkam oleh kamera, mungkin kita tidak akan pernah mempercayainya. Nah, berikut ini beberapa fenomena alam yang tidak masuk akal yang sempat rekam kamera. Satu, Sinkhole Louisiana. Sebuah lubang yang terbentuk setelah terjadinya tanah ambles atau disebut sinkhole masih sangat menarik untuk dibicarakan. Tak hanya itu saja, sinkhole juga dilaporkan pernah terjadi di berbagai tempat. Misalnya, di Louisiana, Amerika Serikat pada tahun 2012 silam. Pernah terjadi sebuah sinkhole atau tanah ambles. Sinkhole sedalam 228,6 meter ini diduga terjadi akibat pecahnya kubah garam akibat penambahan gas di lokasi kejadian. Kejadian sinkhole ini sempat direkam oleh seorang pria yang saat itu berada di dekat lokasi kejadian. Di dalam video ini terlihat momen menegangkan ketika ratusan pohon ditelan oleh lubang raksasa ini dalam waktu sekejap. 2. Katak di atas ular. Katak salah satu hewan pemakan serangga yang hidup di air tawar atau di daratan. Hukum alam mengenai ekosistem hewan adalah hal mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat. Menurut ekosistem hewan, setiap hewan pasti akan memangsa hewan yang ada di bawahnya. Namun apa jadinya ketika hewan yang ada di puncak ekosistem seperti ular ini malah berteman baik dengan seekor katak yang pada umumnya adalah makanannya? Dalam video ini terlihat seekor katak dengan santainya berada di atas tubuh ular. Ular itu pun terlihat santai saja dan tidak merasa terganggu dengan hal itu. 3. Truk bawa rumah. Pada umumnya, ketika sebuah keluarga mau pindah rumah sekaligus ingin memindahkan rumahnya, rumah mereka biasanya akan dibongkar terlebih dahulu, lalu membangun rumah lagi di lokasi yang baru. Tapi selain cara tersebut, ada cara lain yang mungkin bisa kalian coba saat akan pindah rumah. Seperti yang terjadi dalam video ini. Untuk memindahkan rumah, mereka tidak perlu membongkar rumahnya terlebih dahulu. Mereka hanya perlu menaikkan rumahnya ke atas truk dan memindahkan rumah mereka ke lokasi yang baru. 4. Pipa keluar es. Pada umumnya selang air akan mengeluarkan air dari pipa dan keluar menuju ujung selang. Namun karena suhu terlalu dingin, selang yang biasanya mengeluarkan air kali ini bahkan sampai mengeluarkan es batu. Seperti yang terlihat di dalam beberapa video ini. Ketika kran air dibuka yang keluar bukannya air tapi malah es batu. Es batu yang keluar diduga akibat air yang membeku karena suhu di daerah itu terlampau sangat dingin. Hal itu membuat air yang keluar langsung menjadi es. 5. Beberapa fenomena alam yang tidak masuk akal yang sempat rekam kamera. Jika kalian suka dengan video ini, klik like, subscribe, dan jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, dan sampai jumpa.